Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin amma ba'du. Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang Maha Sempurna dengan memberikan kepada kita semua kesempatan untuk memperbaiki diri kita setiap saat untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan semoga di pagi ini Allah jadikan, Allah tetapkan kita menjadi insan-insan yang baik, insan-insan yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah Masjid An-Nida TPI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi ini, di Rabu ini, banyak berdatangan jamaah kita, saudara kita dari berbagai macam wilayah. Salah satunya ada dari Bandung, ada juga dari Malang, dan mungkin ada juga wilayah-wilayah lainnya yang kami ucapkan selamat datang di Masjid An-Nida ini dalam acara nikmatnya sedekah. Semoga kita bisa mengambil manfaat untuk memperbaiki kehidupan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita di pagi ini masih seperti yang Selasa kemarin tentang keturunan, yang pastinya bahwa banyak step, banyak cara untuk mendapatkan keturunan dan bagaimana menjaga keturunan. Tapi sebelum dijelaskan oleh Ustaz, ada beberapa atensi atau surat yang datang ke redaksi TPI. Salah satunya ini dari Desa Tompasu Baru 2, Kecamatan Tompasu Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Yang ini datang juga dari Omar Sofi Mahfud Effendi, Probolinggo, Jawa Timur. Ada juga masuk dari Ibu Oktavia Cipayung Depok. Mungkin salah satu kami bacakan ya. Ini yang dari Sulawesi Utara, Pak. Ya. Alhamdulillah ternyata tayangan nikmatnya sedekah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur tidak hanya di Indonesia dilihat tapi juga di negara-negara tetangga. Mudah-mudahan acara ini tetap berlangsung dan banyak memberikan hikmah kepada masyarakat tentang arti pentingnya sebuah sedekah. Amin. Saya bacakan sambil nunggu Ustadz, insya Allah beliau sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama doa kami buat Ustadz sekeluarga semoga panjang umur, sehat walafiat. Mohon maaf atas datangnya surat ini karena pasti Ustadz nggak kenal saya, katanya. Namun saya yang mengenal Ustadz. Walau hanya lewat layar TV, bahkan kami sekeluarga sangat menyukai setiap acara Ustadz bawakan sebagai penceramah dan setiap yang disampaikan kami sangat yakin dan percaya. Kemudian kami suami istri amalkan sesuai petunjuk Ustadz. Namun sampai saat ini doa dan harapan kami belum terjawab, katanya, oleh Sang Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan yang kami jalani sudah berjalan 9 tahun lamanya. Salah satu di antara kesulitan kami, satu, utang rentan sebanyak 25 juta dengan bunga 10% setiap bulan. Kedua, alhamdulillah. Lanjutin. Ya kita mah kan nengok orang soleh mah kan bagus ya, berikutan solehnya Ustaz. Langsung Ustaz. Kedua, yeah. Utang bank 30 juta setoran per bulan 1.752.000. Ketiga, utang sekeluarga sebanyak 40 juta tanpa bunga. Jadi pada inti surat ini dia menyampaikan keluhan-keluhan masalahnya dan mungkin minta dibacakan agar pemirsa ada yang membantu dan mungkin Ustaz juga membantu. Ini menurut surat. Yang pastinya kalau saya bacakan semua enggak cukup waktunya. Tapi yang jelas bahwa acara ini Ustadz banyak diperhatikan oleh jamaah muslim dimanapun saja. Dan mereka ternyata punya kesulitan dengan ceramah Ustadz Yusuf Mansur sedikit menghibur mereka. Dan mereka tegar terhadap cobaan dan ujian hidup. Ustadz tadi kita bicara tentang bahwa tema pagi ini kelanjutan. Tentang yang Selasa waktu itu Ustadz, tentang keturunan. Yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang Ustadz sampaikan Selasa kemarin. Allah tidak ada mungkin menurut Allah, semuanya pasti mungkin. Asalkan kita dengan doa, insya Allah kita punya keturunan. Selain doa, ada cara apa lagi Ustadz yang bisa kita lakukan untuk bisa memperoleh keturunan dan menjaga keturunan apabila kita dapat dari Allah? Silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, berulang-ulang saya katakan kepada diri saya dan kepada kita semua bahwa kajian nikmat sedekah bukan melahirkan orang-orang yang meminta. Saya emang gak ada toleransi tuh, beneran, saya emang. Bukan berarti kita nih acara nikmat sedekah, lalu kemudian
kita menjadi pintu buat mereka-mereka meminta. Enggak. Sudahlah, makin susah itu doanya makin didengar sama Allah. Percaya omongan saya. Gini ya, orang tuh takut mentok sih. Orang kalau berani mentok nih, itu nggak ada urusan sama yang namanya nasib. Apakah nasib berakhir dengan di penjara? Apakah nasib berakhir dengan mertua kemudian rumahnya disita? Apakah nasib berakhir kemudian dengan sertifikat teman yang dipinjam, lalu sertifikat teman itu akhirnya rumahnya melayang? Semua orang punya nasibnya masing-masing. Enggak begitu saja terjadi sertifikat Ustadz Albar misalkan, lalu saya pinjam, ya, lalu saya gagal bayar, sehingga kemudian Ustadz Albar karena sertifikatnya saya pinjam, lalu kemudian disita. Enggak nantinya dia begitu. Kalau dia juga enggak ada sebab. Kenapa mati-mati Allah ambil sertifikat lalu digade sama saya? Ada sesuatu sama Albar. Biar aja udah. Semua orang punya nasibnya masing-masing. Enggak kiamat, enggak ada kiamat. Paling banter satu malu. Ya. Yeah. Kedua suruh ganti, tetap suruh ganti. Ya udah, mau diapain? Pertama terimain, namanya gue utang, mau diapain lagi? Saya dulu merasa sendiri. Merasa sendiri. Kadang-kadang saya suka jahat sama orang. Jahat dalam tanda petik. Udemin. Ya dia ketemu sama Allah. Masalahnya tuh Ustaz Abar, ternyata dikasih masalah pun gak ketemu sama Allah. Gak ketemu. Tuhannya masih orang. Bahkan berwujud Tuhan itu Yusuf Mansur. Dan kita semua jadi Tuhan buat dia. Dia nyangka kita bisa nolong dia. Enggak ada. Kita pun punya masalah. Kita nolongin diri sendiri pun enggak bisa. Kita punya masalah dengan pesantren. Kita punya masalah dengan keluarga. Kita punya masalah dengan everything yang ada di dalam diri kita. Apa iya gue jadi Tuhan baru buat lu pada nih? Apa iya nikmatan sedekah jadi Tuhan baru? A'attakhidhu min duni alihatan. Iyuridni rahmanu bidhurrin. Latukni anni syafa'atum syai'an. Wala yungkir. Banyak orang kemudian ketemu Tuhannya di penjara. Banyak orang ketemu Tuhannya itu setelah semua udah gak ada yang bisa nolong. Akhirnya dia tersungkur di hadapan Tuhannya. Ya Allah saya kesal sama orang-orang. Gak ada yang bisa nolong. Ustaz Yusuf ngomongnya doang. Biarin aja. Tapi dengan sebab begitu dia ketemu sama Allah. Biarin. Saya mewakafkan diri saya untuk yang begitu-begitu. Paham ya? Bukan karena kita benci, kita nggak mau bantu. Bukan, biar aja. Orang kalau ngikutin kajian ini dari awal, kita bicara tauhid. Sedekah mah amal soleh. Nih, yang penting mah hati. Sedekah sekali lagi, amal soleh. Yang penting iman. Kita sedekah 1000 pun, kalau kita iman pada Allah subhanahu wa ta'ala, selesai urusan. Tapi kita sedekah seisi rumah, dengan rumah-rumahnya. Tapi kita enggak ada iman, yang terjadi malah kecewa. Kalau sudah kecewa, apa judulnya? Ustaz Yusuf tuh brengsek tuh. Urusannya tuh. Anda telah berhasil membuat saya menyedekahkan semua yang saya punya. Selamat. Saya udah enggak punya apa-apa lagi. Emang begitu? Enggak sih, gue mau enggak kesel, biasa aja. Pagi-pagi mengomel aja nih. Udahlah, redo, punya masalah redo. Redo. Ikhlas, sabar, syukur. Berulang-ulang saya bilang, judulnya mah peleketek, tau gak peleketek? Peleketek tuh bahasa Betawi ya. Datang ke mertua. Assalamualaikum, ma. Ya Allah, ya salam. Saya udah jadi mantu yang gak benar. Tanpa emak tahu sertifikat emak, tega deh emak. Apa kata emaknya? Ya gue udah tahu. Lama tau. Orang bang udah ngasih tahu. Emak udah tahu? Udah. Terus gimana emak? Ya gimana? Ini namanya sertifikat udah di bank, ya repot. Ya udahlah. Asal dari debu kembali ke debu. Asal yang gak punya kembali gak punya. Kita pindah aja ke rumah kontrakan.